selamat datang di channel Liverpool News. Channel yang setiap hari update berita terbaru dari klub Liverpool. Subscribe, like, dan beri komentar menarik di setiap video terbaru kami. Karena kami punya giveaway di setiap akhir pekan spesial untuk Anda. Setelah menang lawan Brentford, Liverpool tak sabar lawan Manchester City. Liverpool sukses memetik poin penuh di Liga Premier Inggris usai membungkam Brentford 3-0 Minggu 12 November. Armada Thomas Frank tiba di Anfield dengan modal 3 kemenangan beruntun di EPL, namun Praise Mo Salah dan 1 gol Diogo Jota memastikan persaingan di puncak klasemen tetap panas. Betapa sialnya Nunes, saat finishingnya sedang oke, Dewi Fortuna justru memalingkan wajahnya pada bomber penghibur asal Uruguay tersebut. Dua kali dalam 6 menit, menit ke-22 dan 28, golnya dianulir lantaran offside, yang artinya sepak bola akrobatiknya di percobaan kedua tidak akan dihitung. Salah dan Anfield memanglah dua sejoli tak terpisahkan. Setelah brace-nya, Mo Salah resmi mencatatkan 119 kontribusi gol dalam 117 penampilan terakhirnya di markas Liverpool tersebut. Dan kini The Reds berhak mendaki ke peringkat 2 dengan koleksi 27 poin dari 12 pertandingan, mengungguli selisih gol Arsenal. Setelah jeda internasional, The Reds akan menantang sang juara bertahan Manchester City di Etihad Stadium pada 25 November. Ten Hag disandingkan dengan Jurgen Klopp. Setelah mengalahkan Luton, Erik Ten Hag dari Manchester United resmi lebih baik dibanding Jurgen Klopp bersama Liverpool dalam satu kategori. Manchester United terseok-seok sepanjang awal musim ini, bahkan memecahkan rekor-rekor yang tidak diinginkan. Anak asuh Erik Ten Hag juga ditumbangkan FC Copenhagen pada tengah pekan kemarin dan kini terancam tak lolos ke fase gugur Liga Champions Eropa. Kendati demikian, tren keseluruhan membuktikan rezim Ten Hag masih berada dalam kurva positif. Setan Merah kembali ke jalur kemenangan dengan membekap Luton Town 1-0 di ajang Liga Premier Inggris Sabtu 11 November. Dengan 3 poin di Old Trafford itu, pelatih asal Belanda itu menjadi manajer pertama dalam sejarah Manchester United yang mampu memenangkan 30 pertandingan dalam 50 laga di Liga Pertama. Ia juga menorehkan poin 96, lebih banyak dibandingkan Jurgen Klopp 92 setelah 50 laga Liga Premier Inggris pertamanya sebagai pelatih Liverpool. Manchester United akan kembali beraksi pasca jeda internasional pada 26 November mendatang menghadapi Everton di Liga Premier Inggris. Kendati demikian, Ten Hag tak akan bisa menemani anak asuhnya di laga itu karena ia mendapatkan kartu kuning ketiganya musim ini di laga melawan The Hatters. Liverpool tempel para pemuncak klasemen. Mohamed Salah mengukir 2 gol sekaligus memperpanjang catatan golnya di Anfield saat Liverpool menang 3-0 atas Brentford pada pertandingan Liga Inggris Minggu. Kemenangan itu membawa Liverpool menempel para pemuncak klasemen. The Reds kini berada di peringkat kedua dengan 27 poin, koleksi poin yang sama dengan Arsenal di peringkat ketiga, sedangkan pucuk klasemen saat berita ini ditulis dihuni oleh Manchester City yang sedang dijamu Chelsea. Demikian catatan laman resmi Liga Inggris. Salah pada musim ini telah mengoleksi 12 gol dengan 9 diantaranya ditorehkan di Anfield. Sebanyak 9 gol Salah tercipta berkat assist Nunes dan penyerang Uruguay itu kembali berperan menjadi pengumpan untuk memecah kebuntuan setelah lini serang Liverpool dibuat frustasi pada awal babak pertama. Nunes 2 kali mencetak gol dan keduanya tidak disahkan karena offside. Namun operan cerdiknya kepada Salah disambut dengan penyelesaian tenang ke sudut atas gawang untuk membuka keran gol pada menit ke-39. Salah merupakan pemain pertama yang mampu mencetak gol pada 6 pertandingan kandang pertama Liverpool di Liga dalam satu musim. Brentford memiliki peluang bagus untuk mencetak gol saat mereka memaksa kiper Alisson Becker harus melakukan penyelamatan bagus untuk menggagalkan upaya Ethan Pinnock dan Brian Mbeumo. Meski demikian, Brentford dipaksa mengakui keunggulan Liverpool ketika Salah yang tadi terkawal dengan mudah menanduk umpan silang Kostas Tsimikas untuk menjadi gol pada menit ke-60.